Penetapan harga runcit produk bahan api yang akan diputuskan pada mesyuarat Jemaah Menteri akan mengambil kira kepentingan pengguna dan pengusaha stesen minyak. Jelas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi hasrat kerajaan agar harga minyak dapat dikurangkan. Kita suka nak turun, tapi orang yang jual minyak pun nak kena buat duit sikit. Kalau dia tak buat duit, dia tak jual minyak, kita tak dapat minyak. Jadi kita kena timbang antara pembeli dengan penjual. Kerajaan sebelum ini berhasrat untuk melaksanakan penetapan harga runcit produk petroleum secara mingguan bagi membolehkan pengguna menikmati sebarang perubahan harga lebih cepat selaras dengan penurunan harga petroleum dalam pasaran dunia. Tun Dr. Mahathir menghadiri program Back to School I Kasih Langkawi di Sekolah Menengah Kebangsaan Kedawang.